mendebarkan. Tak nak keluar lagi kot. Doktor pun suruh buat benda tu, suruh pergi berjalan, suruh pergi exercise, nak suruh cepat. Daripada setengah lagi. Tapi sakit sikit-sikit lah. Petang tu baru sakit. Memang sakit nak bersalin. Dia punya first kali, dia mula sakit. Dia tak sakit sebenarnya, dia tak sakit. Ni masuk ubat, supaya dia masuk ubat lah ikut ni. Bagi ubat untuk induce rasa sakit nak bersalin tu. Lepas tu pagi mana? Pagi tu. Dari pagi lah. Dia start masuk dia start masuk ubat tu. Dia nak induce sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Dia tak, katanya dia tak, dia tak akan buat secara terus lah. Bahaya untuk baby. So dia buat sikit-sikit-sikit. Tapi menjelang pukul 1, 1:30 hari, still tak ni lagi lah. Still tak ada perubahan lagi. Dia start pukul 7:30 lah. Dia mula induce masukkan ubat tu 7:30. Kemudian jam 1:30 masih belum sakit seperti mana rasa untuk sakit bersalin lah. Dia punya sakit tu tak ada, tapi tak sesakit masa bersalin. And then pukul 2:40 baru mula start. Tu pun setelah dia bawa berjalan apa semua lah. Macam-macam usaha dia buat. Tak ada apa, tak tengok kamera. Kamera apa? Kamera dan isi tu memang berbudi bahasa. Berbudi bahasa lah. Dia memang tak akan marah dekat kita. Memang apa pun dia akan cakap dengan baik lah. Lepas ni lah, lepas bersalin, dia punya bagi makan tu. Ya, ni. Ini sekuing. Makan je lah. Makan je, tak ada bantam pun. Untuk Ma dan Abah, Mek dan Ayah, tak payahlah risaukan kami kat sini. Sebab semuanya okey, semuanya under control. Dan jiran-jiran pun baik. Saya baik, kawan pun ramai yang datang melawat. Cuma kita orang akan menempuh hari berpantang lah. Lepas ni dengan jara sendiri. Janganlah bimbang kat kat kami lah. Sarizam bawa beli itu barang-barang dah ada semua. Gapo? Sudah you din? Yes, sudah you got it. Lisa formula. Kain bau kuruk tu semua dah ada. Kena tunggu dia tungkukan lah. Semuanya selamat, anda kontrol. Cuma jadi bapa tunggal lah. Susah seminggu ni. Kena masak, kena basuh, macam-macam. Tapi baguslah dapat rasa suasana macam mana menguruskan rumah tangga tanpa isteri di sisi. Tapi tak perlu bimbang lah, semua tak ada masalah. Ramai kawan-kawan yang patak-patak support apa semua. Dan satu pengalaman yang menarik lah, bersalin di negara orang. Kalau sebelum ni everything diuruskan oleh jaga anak apa semua, diuruskan oleh mak ayah apa semua, oleh family. Tapi kat sini semuanya, masa kat dekat labor room itu pun, semuanya dijaga oleh kawan-kawan anak-anak. So everything supportive lah semua, everybody.